Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal baca aja ya di video ini karena sudah muncul di original server teman-teman untuk tiket surprise box ya. Nah kali ini saya langsung gacha aja teman-teman karena ada misi gunakan diamond. Di sini saya dapat Mathilda skin basic ya, dan ditukar eternity fragment ya, ditukar eternity fragment karena saya udah dapat skin Mathilda-nya ya. Kalau dapat skin yang sama dapatnya eternity fragment. Di sini saya tinggal selesaikan misi gunakan 250 diamond. Tadi udah saya gunakan ya, berarti saya sisa aja ya, sisa berapa tuh? Kurang untuk misi gunakan 250 diamond. Oke, kita klaim aja. Setelah itu kita langsung tukarkan ya. Nah, di sini saya nggak selesaikan misi satu pertandingan karena nggak terlalu penting ya. Udah cukup untuk nukerin tiket atau token yang ungu 2 terus token yang biru 1. Itu udah cukup ya. Jadi bagi saya item yang misi selesaikan satu pertandingan itu nggak penting ya. Tapi untuk player gratisan kalian wajib selesaiin misi yang satu pertandingan dengan teman karena biar kalian dapat tiket atau token yang berwarna biru ya, box yang elit gitu gunanya. Oke, kita langsung gacha aja menggunakan token. Set, dapat di road boom. Oke, kita langsung gacha untuk token yang ungu atau box epic. Dapatnya Alucard. Bangkok. Dapatnya Alucard, dapat skin basic padahal boxnya epic. Ya kalian kalau mau dijamin harus 5 kali draw ya, langsung 5 kali. Gak bisa satu-satu, gak bisa langsung 5 kali buka baru kalian dijamin mendapatkan skin epic ya. Oke, di sini saya dapat apa aja tuh? Nah, tadi kita ada eternity fragment ya. Kita langsung tukerin aja. Tukerin skin apa ya? Pofeus. Udah lah, ngasal aja lah. Ya. Lumayan buat player gratisan, kalian udah dijamin mendapatkan skin elite ya. Tinggal kalian selesaikan aja misi-misi gratisannya, kalian sudah dijamin mendapatkan skin elite. Oke teman-teman, kalau ada tambahan kita diskusi aja di komen seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.